Hai, kami dari kelompok 10 desain sistem terintegrasi dengan judul desain konsentrasi prekursor proses sintesis hidroterm untuk penumbuhan lapis tipis oksida zinc atau zinc oxide ZnO. Perkenalkan, nama saya Antonius Dotbastian Wibowo dengan rekan saya Kamelia Agustina dan kami dari Teknik Elektro Fakultas Teknologi Universitas Pertamina dan merupakan salah satu bagian dari Electronic Devices Research Group yang dibimbing langsung oleh Bapak Tengku Muhammad Rofi. Baik, berikut ini merupakan outline yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Abstrak, pengaplikasian perangkat elektronik yang memanfaatkan lapis tipis semakin berkembang saat ini. Dengan nilai band gap 3,37 elektron valensi dan besar energi pengikat 60 mikro elektron valensi, ZnO menjadi bahan penelitian dalam beberapa tahun terakhir yang diimplementasikan menjadi sensor UV, wilt emitter, sensor gas maupun sel surya transparan. Zat zinc asetat dihidrat atau ZAD dan heksametiletetramin atau HMTA digunakan sebagai prekursor pada perancangan kali ini. Proses penumbuhan ZNO dilakukan selama 3 jam dengan substrat C sapphire. Lalu metode yang digunakan adalah metode hidrotermal, di mana metode ini digunakan untuk memperoleh ZAD dengan kemurnian yang tinggi, dan metode ini merupakan salah satu metode yang paling murah dibandingkan metode lainnya. Latar belakang pada perancangan kali ini yaitu berupa sel surya transparan bekerja dengan memilih spektrum surya yang diserap. Melalui pemilihan material yang tepat, spektrum surya pada pita ultraviolet dan inframerah diserap oleh sel surya. Sementara pita tampak diteruskan sehingga sel surya terlihat transparan dalam pandangan mata manusia. Dengan konfigurasi tersebut, sel surya transparan diperhitungkan mampu mencapai efisiensi konversi ideal sebesar 20,6%. Angka ini lebih rendah dari efisiensi konversi ideal untuk sel surya konvensional, yakni sebesar 33,1%. Namun kendala ini terlampau oleh potensi pemanfaatan permukaan kaca gedung yang jauh lebih besar. Lalu, adapun tujuan dari perancangan kami terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah merancang parameter yang tepat pada proses sintesis hidrotermal berdasarkan konsentrasi prekursor untuk menghasilkan material lapis tipis. Kedua, memperoleh sifat atau karakteristik material yang digunakan, di mana material yang digunakan adalah zinc oxide. Lalu yang terakhir adalah memperoleh morfologi lapis tipis atau thin film oksida zinc atau zinc oxide ZnO. Konsep perancangan yang kami gunakan yaitu pertama, kami melakukan perancangan metode dan resep sintesis material. Nah, pada bagian ini kami menentukan resep yang sesuai untuk perancangan penumbuhan ZnO. Kemudian kami melakukan proses sintesis material. Pada bagian ini, sintesis material dilakukan dengan menggunakan proses sintesis hidrotermal. Material yang telah dihasilkan kemudian kami analisis karakteristik sampel. Apabila sesuai memenuhi spesifikasi perancangan, maka proses perancangan dihentikan. Namun apabila sampel yang diperoleh tidak memenuhi spesifikasi, maka kami melakukan rancang metode dan resep sintesis material ulang. Proses ini berlangsung hingga kami mendapatkan sampel yang memenuhi spesifikasi perancangan. Spesifikasi perancangan yang kami gunakan yakni yang pertama, nilai transparansi material yang kami peroleh lebih besar dari 20%. Sedangkan untuk morfologinya berupa lapis tipis yang memanfaatkan ZnO tipe N. Nah, proses penumbuhan ZnO ini kami gunakan pada substrat sapphire. Adapun hasil yang telah kami peroleh dari perancangan terbagi menjadi tiga, di mana berdasarkan efek perubahan total konsentrasi, lalu efek perubahan suhu, dan terakhir, efek perubahan rasio prekursor penumbuhan ZnO. Baik, yang pertama efek perubahan total konsentrasi. Sebagaimana kita lihat pada layar, sampel yang digunakan terbagi menjadi dua, di mana sampel pertama adalah 22Z dengan menggunakan molaritas 0,1 molar, lalu yang kedua adalah 26Z 0,15 molar. Di mana dari grafik transmitansi dapat dilihat bahwa dengan penambahan molaritas total, maka nilai transmitansi mengalami kenaikan. Nah, sehingga dapat diketahui bahwa nilai transmitansi berbanding lurus dengan peningkatan konsentrasi total larutan.
Dapat dilihat juga bahwa pada gambar pada layar terlihat bahwa ketika nilai dari konsentrasi ditingkatkan, maka diameter dari morfologi pun meningkat atau membesar. Lalu efek perubahan suhu, di mana pada perancangan kali ini dibagi menjadi dua, yaitu sampel 22Z dan sampel 30Z, di mana sampel 22Z menggunakan suhu sebesar 90 derajat Celcius dan 30Z 20 derajat Celcius. Di mana kita lihat bahwa ketika adanya peningkatan suhu, maka nilai transmitansi ini menurun. Mengapa demikian? Karena hal ini disebabkan oleh laju penumbuhan lebih cepat ketika suhu ditingkatkan. Atau di mana kita tahu bahwa kecepatan reaksi sangat dipengaruhi oleh suhu. Sehingga material yang terdeposisi semakin banyak. Sehingga transmitansi yang diperoleh semakin menurun. Pada efek perubahan rasio prekursor, kami menggunakan beberapa sampel, yakni sampel 22Z, 20Z, 24Z, serta 28Z. Nah, dari karakteristik yang diperoleh, dapat diketahui bahwa ketika konsentrasi ZAD ditingkatkan, maka nilai transpiransi dari material menurun. Sedangkan ketika konsentrasi HMTA ditingkatkan, maka nilai transmitansi material meningkat. Nah, dari keadaan ini kami menarik kesimpulan bahwa pada perancangan ini nilai transmitansi material berbanding lurus dengan konsentrasi HMTA. Pada bagian morfologi material dapat terlihat ketika konsentrasi HMTA ditingkatkan, maka akan berpengaruh pada panjang rod, di mana pada kondisi HMTA yang lebih tinggi, maka panjang rod yang dihasilkan semakin panjang. Sedangkan pada pengaruh konsentrasi ZAD, pada bagian ini berpengaruh pada diameter material. Ketika konsentrasi ZAD ditingkatkan, maka material memiliki diameter yang lebih besar. Lalu pada perancangan kali ini, kami melakukan pengujian energi persif X-ray spektroskopi atau biasa disingkat dengan EDS, di mana pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah asumsi kami benar mengenai bahwa terdapat dua daerah pada saat penumbuhan, di mana daerah gelap dan daerah terang. Nah, kalau dilihat dari gambar, maka terdapat pembuktian bahwa ketika daerah gelap, terdapat sedikit saja penumbuhan, sehingga hanya terdapat lapis sapphire-nya saja. Pada perancangan kali ini, kami menarik beberapa kesimpulan. Ini yang pertama, konsentrasi total yang adalah 0,1 molar. Karena dengan konsentrasi ini dapat dilihat dari hasil SEM yang dilakukan, yaitu struktur dari ZNO lebih terstruktur. Nah, kemudian yang kedua, yakni perubahan suhu pada penumbuhan ZNO sangat mempengaruhi laju penumbuhan sintesis. Untuk penumbuhan kali ini, suhu yang optimal adalah 90 derajat Celcius. Efek rasio prekursor juga mempengaruhi nilai transmitansi yang diperoleh. Semakin besar rasio prekursor untuk HMTA, maka nilai transmitansi yang diperoleh akan semakin membesar. Sedangkan ketika rasio prekursor ZAD diperbesar, maka nilai transmitansi material yang diperoleh akan semakin kecil. Akibatnya, penumbuhan rods yang semakin menebal. Dalam eksperimen ini, kami juga menarik kesimpulan bahwa struktur film yang diperoleh masih berupa mikrorods, belum berupa thin film. Baik, demikianlah presentasi dari hasil perancangan desain sistem terintegrasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.